data di UGM Integrated Career Days 2023. Dan khusus untuk mengatasi pengangguran dibuatlah program MSIB. Jadi kan ada banyak ya permasalahan di Indonesia ini. Misalkan tidak menatanya kualitas pendidikan. Itu ada namanya program kampus pengajar dan ada pertukaran mahasiswa merdeka. Atau misalkan rendahnya entrepreneur di Indonesia. Harusnya negara maju 2%, tapi kita masih jauh dari itu. Nah, itu ada wira usaha merdeka. Pokoknya testimoninya bagus banget, di sini beragam banget dan kakak-kakak di booth-nya itu pada kooperatif gitu untuk memberitahu jurusan aku itu cocoknya apply-nya di mana gitu. Menarik banget acaranya, expo-nya juga lengkap. Buat teman-teman yang belum join ke sini, bisa join ke ICD selanjutnya. Untuk mahasiswa-mahasiswa UGM, ayo join Integrated Career Day UGM di tahun-tahun berikutnya.